Sebagaimana sering saya nyatakan, pengangkatan, penempatan, pengisian, dan alih tugas pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah hal yang akan terus terjadi. Setiap kita hanya menjalankan amanah sementara, dan setiap kita diharapkan meninggalkan legacy yang akan selalu dikenang dan dirasakan manfaatnya di kemudian hari. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pejabat tinggi pertama merupakan jabatan antara dalam menjembatani dan mengoperasionalkan kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Menteri ataupun pimpinan tinggi media dalam rangka menunjang tercapainya kinerja dan prestasi kementerian. Posisi pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sudah melalui proses open bidding, talent pool, dan job fit sebagaimana rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara dan diamanatkan dalam Undang-Undang ASN. Di masa yang akan